akhir tahun nih, siapa yang maharin Rana Sari, mahar 20 juta terus 10 juta. Enak kali. Bareng dua mahasiswi UMN. Nah, yang ini siapa namanya? Devi Hartati. Ini? Windy Ayu Paradila. Windy Ayu Paradila. Enggak Ayla. Aduh. Aidi. Kenapa enggak Ayla? Enggak tahu, tanya sama aku. Oh, iya. Kalau Ayla kan suka I love you. Oh. Oke, Dewi sama Windy. Kalau Dewi, bagaimana setinggi apakah standar Dewi dalam menghadapi pertemuan? Standar lah, masa hidupnya nggak terus standar. Standarnya itu ya cuman gimana ya, kalau sebagai perempuan itu kan maunya yang disayangi gitu. Kalau dia bisa nyayangi kita, terus juga dia ibadahnya rajin, ya bisa bimbing kita ke surga lah, itu yang lebih penting sih. Oh, berarti yang penting agamanya. Maksudnya kalau ganteng kaya atau gimana? Kalau masalah ganteng ya yang biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, sama yang lain. Kaya gitu. Kalau kaya, bisa kita dimasukin dong. Oh iya. Kalau si Windy sendiri gimana sih? Standarnya? Mau berusaha sih, Pak. Yang penting mau berusaha, nggak males-malesan gitu ya. Karena kan laki-laki itu kan pemimpin kita. Itu aja sih. Apa usahanya, yang penting berusaha gitu? Iya. Kalau orang berusaha kan mau di segi apapun kan dia mau berusaha gitu. Ya di bidang pekerjaan, mau gigi, mau dari segi cintanya, mau dari segi penampilannya, dia tuh ada usahanya. Berarti nggak gitu. Mudah putus asa lah. Iya. Kalau ganteng atau kayak gimana? Ya kalau bisa ya bagus lah. Bisa yang bagus. Ya oke. Okay. Kalau dari Dewi, milih ganteng setengah baik atau jelek baik ganteng? Ganteng setengah baik aja lah. Kenapa? Kalau sifat kan bisa diubah kan. Oh. Kalau dia ingin bisa ikuti istrinya. Jadi kamu udah tentu diri kamu baik gitu ngikutin. Belum sih, cuman kan bisa belajar sama-sama. Semua itu ada ininya, timbal baliknya. Kita ada kekurangannya, dia juga ada, ya kita perbaiki sama-sama. Berarti yang penting ganteng sama baik. Kalau ada jelek, jelek kali nggak mau ya? Karena jelek nggak bisa berubah. Yes, itu. Bisa loh. Bisa, bisa. Cuman ya, percuma lah teknologi udah kan. Bisa kan kita yang namanya jadi kalau si Windy mulai jelek-jelek kali ini. Iya. Soalnya kalau sifat itu kan bisa diubah. Bisa, insyaallah. Enggak bisa kalau udah dewasa, Dewi. Bisa, lebih dewasa lebih bisa diubah. Ada yang bisa dan enggak. Tapi kan tadi maunya yang suka berusaha, kalau yang berusaha suka kan bisa diubah sih. Iya. Tapi jeleknya juga bisa diubah kalau enggak bisa berusaha ya. Tadi kan dalam penampilan kan pasti kalau udah berusaha kan diperbaiki. Enggak mungkin apa dari lahir tuh sampai tua pun jelek aja enggak ada. Iya, ada. Maksudnya, iya. Pasti bisa berubah. Oke lah, gitu aja dulu dari kedua mahasiswi UMN. Dari yang terima kasih. Ada kemirep. Serius. Ada duduk aja. Kan belum dimulai. Coba. Jadi kita paham. Iya, iya. Oke, lakunya aku bareng kedua mahasiswi dari Bandung lagi. Yang ini siapa namanya? Rana Sari. Yang ini? Intan. Oke, Rana Sari bagaimana? Setinggi apakah standar kamu dalam memilih pasangan? Wah, biasa aja. Loh, biasa aja gimana? Gak punya kriteria ya. Ya, berarti masa gak punya standar kursi siapa aja yang mau nembak kamu atau mau terima? Ya, mari. Udah. Kayak barang tau ya. Iya. Biasa aja sih. Oh, berarti ini kan akhir tahun nih, siapa yang maharin Rana Sari, mahar 20 juta, terus 10 juta. Enak kali.
Tadi katanya mari-mari gak punya kriteria, jadi gimana? Standarnya gimana? Mari-mari, istilah mari-mari itu kan pasti ada. Kan gak mesti mari-mari, langsung jadi suami. Dibilangnya mahar 20 juta, SB. Ini enak kali dia, kami yang bayar cowok. Ya enggak lah, kan masih ada 10 juta. Kalau istilah mari-mari kan masih ada hak kami lah buat memilih. Oh, ya udah, jadi dapi-dapinya gimana standarnya? Aja sih. Ya, gimana? Senyum yang manis. Senyum yang manis. Kasih gula lah. Jadi terus apa lagi? Senyum manis terus. Mulai kok tadi terus ada nih. Cuma kilo kira. Terus senyum yang manis terus. Jangan pendek-pendek lah ya. Oh iya lah. Kamu juga pendek. Ya, jangan naik gimana gitu. Kalau kulitnya hitam, coklat, putih, asal jangan rainbow aja lah ya. Bani, bangunan, putih, kamera, itu aja. Nah kulit ya, terus. Yang penting senyumnya manis itu aja. Manis, semanis gula. Kalau si pencon, hah? Oh ya itu tadi kan gimana bu? Apanya gimana? Standar pasangan kamu udah setinggi apa gitu? Gak tinggi-tinggi kan. Ya paling yang kerja keras aja sih. Kerja keras? Yang penting seiman juga. Iya lah, pasti itu loh. Nah. Itu loh? Iya lah. Kalau ganteng itu gimana? No. Nobody. Jadi ganteng itu kayak kasih. Ada seseorang yang ganteng tapi gak punya. Oh ya, ini cuma ganteng dalamnya tadi. Oke, ganteng korentin dalamnya ganteng. Jadi ganteng gak bisa jadi pasangan. Oh, gitu. Ya. Oke. Kalau si Rana Sari gini. Ada ganteng, setengah baik, jelek, baik kali ke Jerman. Ya ganteng lah. Oh ya, kenapa? Jadi dia setengah baik kemana? Setengah baik. Kalau semisal yang ganteng di setengah baik, kan bisa diperbaiki. Tapi kalau yang ini udah jelek, ya baiklah, nanti tiba-tiba dia berubah menjadi purba. Udah jelek, berubah lagi. Terus kalau si Intan, Intan gimana? Ganteng setengah baik atau jelek baik kali? Ganteng setengah baik. Ganteng setengah baik juga? Tadi katanya jelek gak apa-apa, yang penting baik kali. Karena gini, kalau orang baik itu bisa dibodoh-bodohin bang. Kalau orang baik kali itu bisa dibodohin, jadi jangan orang baik kali itu. Enggak lah. Iya benar itu reality. Iya ya. Jadi ganteng setengah baik aja ya? Gitu doang. Tinggal lagi yang lain. Kerjanya harus ini. Kerja nggak harus. Yang penting kerja keras. Yang penting nggak usah. Kerja keras atau kerja cerdas. Tergantung orang sih bang. Ada tipe pekerja keras uang banyak, kerja keras uang sedikit. Tipe yang mana nih? Iya. Yang mana? Ya orang mau pekerja keras tapi cerdas juga. Jangan cuma kerja tapi cerdas. Kerja cerdas. Kerja cerdas. Jangan kerja cerdas. Kerja cerdas. Oh iya. Iya. Bisa yang dapat kaya lah langsung, bukan nggak capek. Terima kasih bang. Oke lah, itu aja tadi dari kedua mas bilangan kita cari. Terima kasih ya dah. Dah, oh gitu lagi lah. Oke, lihat punya aku bareng 5 mahasiswi UMN yang dari sana cabang apa ya? Lima Yanti, Lima Yanti, Lima Yanti, Lima Mari Suha Fitri. Tadi siapa? Rima Yanti. Rima Yanti. Pita. Kopi. Dan Rima. Alat-alat masuk enak lagi. Siapa? Nah ini Tia. Iya Tia. Tia. Marisa. Marisa. Oke, dari Rima Yanti dulu. Oke. Seberapa tinggi kah standar Rima Yanti dalam menjadi pasangan? Wih. Standar Rima Yanti berapa? Gimana? S1 atau 2? Iya. S1 aja lah. Baik, ganteng, pintar. Perfect lah, baik, ganteng, pintar. Terus dari Chevy? Iya, baik, yang jelas. Terus yang perfect kalau udah ketemu. Oh, baik, ganteng, setia lah. Iya, setia, tapi ini jadi baik.
Marisa. Ayo tahu dia. Pokoknya itu tinggi-tingginya lah, jangan menafik. Iya, pokoknya belum menafik bang. Biasa doang. Iya. Bukan kaya bang, yang pentingnya bisa membawa kita ke surga, ke jalan yang benar. Kayaknya tadi apa ya? Oh belum bang, kayaknya nih. Jadi kalau dari Rima, ada ganteng setengah baik, jelek baik kali, dari mana? Ganteng setengah baik, kenapa? Baik lah, jarang setengah baik. Jadi jelek baik kali. Ganteng setengah baik, jelek baik kali. Ngakut. Tapi gak jelek kan? Baik, baik kelek tadi baik kali. Iya. Ya, kalau si ini apa? Iya, sama. Karena kalau dia jelek apa yang itu juga jelek bisa dirubah jadi ganteng. Enggak. Ya. Salon. Ya, tapi kan paling lama ganteng itu paling lama. Iya sih, tapi enggak apa ganteng kalau enggak ada kesempatan. Iya, oke. Kalau dari Evi? Saya jelek tapi baik. Jelek tapi baik. Jelek tapi baik kali ya? Baik kali. Nah, kalau ini? Ganteng. Ganteng tapi setengah baik, kenapa? Kalau kita setengah baik kan kalau kita bilang setengah baik kan kita bikin ini gak bagus, ini bagus, kita ya sama deh kalau kita bener sayang kita menurut. Jadi kamu yang dulu suami kamu? Kan masih pacaran, kalau emang dia gak menurut, gak berubah baik, jelek tapi baik karena dia kan harus bertanggung jawab atas masa depan dia. Iya. Oke, berarti lebih banyak jelek tapi baik ya. Iya. Bagaimana kan? Oke lah, kita ya dari 5 mahasiswa UIN. Sampai jumpa kembali di channel Anu Yu Bali. Bye.